Artis VS dan dua terduga mucikari masih menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Polisi juga meminta keterangan dari seorang berinisial S yang diduga menjadi teman kencan VS. Dalam waktu 1x24 jam, polisi akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan status ketiga terperiksa. Saat penangkapan, polisi menyita uang sebesar 30 juta rupiah, sebuah koper dan tas milik VS, serta sejumlah telepon genggam. Dugaannya memang prostitusi online, tapi masih kita dalami. Kita kan punya waktu 1x24 jam untuk menentukan kasus ini terkena tindak pidana apa. Jadi 1x24 jamnya itu adalah nanti malam. Artis VS dan dua orang terduga mucikari digerebek polisi di salah satu kamar hotel berbintang di kawasan Teluk Betung, Bandar Lampung. Ketiganya diduga terlibat prostitusi online yang menjamur di kalangan selebritis tanah air. Diduga VS tiba di Bandar Lampung pada Selasa siang, sebelum malamnya digelandang polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews, melaporkan.